ini saya akan berbagi resep tentang misoa rebus. Misoa rebus ini sangat simple cara memasaknya dan cocok untuk disajikan saat breakfast. Tekstur misoa rebus ini juga sangat enak karena lembut. Ini adalah makanan favorit keluarga kami. Yuk, subscribe, like, and share ya, dan cek video saya. Bahan-bahannya cukup mudah. Saya menggunakan misoa, merek apa aja ya yang saya punya ini ada di tukang sayur atau di pasar. Ayam, bakso, saya memakai 3 buah bakso, telur 1, wortel 1 panjang, bawang putih 5 siung, garam atau penyedap rasa sesuai selera ya, kalau tidak suka tidak usah. Merica, dan untuk ditabur di akhir kita menggunakan bawang goreng. Yuk ikuti cara memasaknya. Pertama-tama kita rajang atau hancurkan bawang putih. Bisa diiris. Kalau saya suka hancur seperti ini ya. Kemudian kita siapkan gorengannya dengan minyak sedikit saja untuk menumis bawang putihnya. Bawang putihnya ya. Kita tunggu sampai mulai kecoklatan. Sudah mulai wangi ya bawang putihnya. Kita masukkan ayamnya. Begitu sudah mendidih, saya masukkan wortel. Juga baksonya. Masukkan juga garam atau merica. Saya tambahkan garam ya, karena ternyata masih kurang asin. Saya masukkan telurnya ya. Sudah mulai matang. Misoa itu cepat matang, jadi bagian akhir saja kita masukkannya. Nah, sudah mendidih, kita masukkan ya misoanya. Bisa diicip dahulu. Kalau kurang merica ya silakan tambahkan merica. Kalau kurang garam silakan tambahkan garam. Kalau kita masak sendiri kita bisa mengatur sesuai selera kita. Nah, misoa ini sudah siap ya, sudah matang. Saya akan pindahkan ke mangkok saji. Saya taburin bawang goreng ya. Nah, sekarang kita sajikan ya di mangkok untuk dihidang. Mie ini cepat lembek, jadi saya pisahkan kuahnya tadi. Sebaiknya sesudah matang segera
konsumsi ya. Ya, kita tuang kuahnya ya. Nah, ini mie-nya lembut sekali. Kita masukkan daun bawang. Dan bawang goreng. Nah, sudah siap untuk dikonsumsi. Tambah lagi sedikit kuahnya. Oke, teman-teman. Mie soar rebus untuk breakfast yang sangat simple dan mudah dan lezat. Nah, teman-teman semuanya, sangat mudah kan? Mie soar rebus yang simple dan lezat. Ini menu favorit keluarga kami. Bisa dicoba ya. Terima kasih sudah menonton videoku. Yuk, di-subscribe, like, and share ya. Semoga bermanfaat.